Thank you. Kami bacakan susunan pemain daripada kesebelasan MJMS yang memakai kaos biru ya hijau. Hijau menurunkan penjaga gawang yang tidak asing lagi Alfian nomor punggung 25. Gol Cesara Bonar nomor punggung 20. Kanan luar atau back kanan dipercayakan kepada Yeye Li nomor punggung 6. Playmaker Kyle Oman nomor punggung 9. Itu Kyle Lala nomor punggung 12. Gelandang serang Kyle Dendi nomor punggung 8. Kanan luar dipercayakan kepada Agil nomor punggung 7. Kyle Saruk nomor punggung 11. Dan Kyle Aman nomor punggung 21. Ya saudara-saudara, di mana memang pertandingan pada sore hari ini bagi kesebelasan MJMS tidak menentukan, sudah masuk ke babak 8 besar untuk babak selanjutnya, di mana menurunkan 8 pemain putri pada sore hari ini untuk menghadapi kesebelasan Indigo. Sedangkan Indigo diperkuat pun oleh 3 pemain putrinya pada sore hari ini. Ya, kali ini untuk melengkapi pertandingan di babak yang pertama antara kesebelasan Indigo berhadapan dengan kesebelasan MJMS, tentu kami Agandi Auranistan yang akan menyiarkan secara langsung pertandingan ini. Silakan Bu Gandhi. Ya, baiklah saudara-saudara, nampaknya sementara penguasaan bola sudah dikuasai pemain-pemain Indigo, namun nampaknya bola lebih dahulu keluar saja meninggalkan arah lapangan pertandingan, menghasilkan sementara lempar ke dalam saja bagi kesebelasan MJMS, lakukan sementara Nisha, angkat lempar bola sudah, namun kali ini masih dikuasai daripada Nisha, masih bisa kuasai bola, angkat umpan over lagi, masuknya ke sektor pertahanan daripada kesebelasan Indigo, datang bisa sementara pemain dan umpan langsung ke casa mata, terjadi satu tendangan gawang sejak kiranya bagi kesebelasan Indigo FC yang sementara dapat cepat kau Ahmad sejenak sementara Ahmad sudah meletakkan bola lini belakang kali ini ada ditendang sudah mengkotak pelajar main MC dan rucah sama lebih bola pendek di sana angkat langsung berikan kembali pada Adana nampun dorongan lepasnya lebih dahulu sudah dilakukan pemain daripada kesebelasan Indigo. Oh, kali ini sementara Carla kuasai bola sepenuhnya, kali ini Carla gagal sementara pelepatan saja sudah coba dikuasai main Indigo namun kembali ada di sana sementara main kaki daripada Vini. Vini kuasai bola langsung ke sektor kanan, maksudnya coba track down main daripada kesebelasan Indigo menghasilkan lemparan ke dalam sementara terjadi kali ini daripada kubu kesebelasan Indigo lakukan sudah bobot daripada Indigo nomor 26 sementara Lee lempar Lee belakang sudah permainkan bola di sana sementara ada Stephen coba mundur berikan pada penjaga gawang daripada Ahmad angkat mundur ke belakang Ahmad masih ada di sana Anwar coba kuasai bola sepenuhnya kali ini Anwar main nomor 24 angkat asur berikan kerjasama ada di sana balik kepada Ahmad apa ataupun rekan jadi selamatnya main daripada Indigo berapa tadi kaki man MJ ada di sana sementara ini syuting main nomor 28 kali ini mencoba kuasai bola sepenuhnya potong sementara kemudian daripada Indigo kuasai bola sepenuhnya Ahmad gengkel langsung ada di sana sementara daripada Agil main nomor 27 mencoba dan
masuk pertahanan daripada kesebelasan MJ, namun potong sudah. Wasit Nisha masih sementara Nisha kali ini angkat sudah, kirimkan langsung di sana ada Fulton balik ke belakang, kirimkan kepada Vinik, Vinik balikkan lagi pula Nisha, angkat lo pendek datang kembali ada di sana Carla, coba kuasai bola di sana sementara cepat pemain daripada kesebelasan Kubur. Nampaknya MJ sayang sementara kandas saja bola sudah ya dikuasai pemain-pemain daripada Indigo. Lepas di sana ada Faruk, apa yang terjadi? Nampaknya Faruk terjatuh menghasilkan tendangan bebas saja tidak bagi kesebelasan Indigo. Lakukan kali di pemain nomor 4 Anwar sejenak, sementara Anwar masih ancam-ancam dia mengambil satu tendangan bebas daripada kesebelasan Indigo dengan kaki kanan, kirimkan langsung ada di sana pas nyerkatnya kali ini lepas pemain daripada Indigo, namun potong saja bola masih masuk main MJ keluar lempar ke dalam bagi kesebelasan Indigo, lakukan sudah ada sementara main daripada Indigo. Steven umpan, Steven kerja sama sektor tengah dari foto ke belakang Steven tarik pas berikan pada Anwar atau pada penjaga gawang Ahmad, coba sejenak sementara jaga gawang daripada kesebelasan Indigo Ahmad balik pada Anwar di sana melempar dia kembalikan ke belakang masih pemain-pemain daripada Indigo. Wasit bos punya angkat lebar alihkan kembali pada Steven, coba wasit bos sementara Steven alihkan ke muka ada di sana sementara pemain daripada Lee kerjasama angkat melikan maksudnya kepada rekannya Lala, pemain nomor 12 Lala pun kandas coba dipotong daripada Dama pendek dia di sana ada Sheva kerjasama masih Sheva putar Sheva tarik ke muka balikan di sana ada sementara lepas daripada Vini. Apa yang terjadi dapatnya satu pelanggar kesudah bahwa tercipta sementara sektor dan pertahanan kesebelasan Indigo dengan bebas pun berikan sejak pada pemain daripada kesebelasan MJ MSK ini siapa akan coba mengambil ataupun melakukan ada di sana sementara pemain nomor punggung 10 pas Shiva sejenak sementara Shiva kali ini sudah menetapkan bahwa dia mengambil ancang-ancang mengambil suatu tentangan bebas sementara sektor pertahanan daripada kesebelasan Indigo yang menurut jauh-jauh sudah Shiva dapur 5 pemain Indigo mencoba melakukan pagar betis ataupun pagar hidup kali ini masih konsentrasi Siva kaki kanan lepaskan langsung ke gawang. Walau saudara-saudara tendangan masih melambung jauh sementara kawan menjaga gawang daripada Ahmad kali ini menjaga gawang daripada kesebelasan Indigo belum berubah kedudukan outgong saja ini terjadi tendangan gong saja sementara lakukan Anwar tendang sudah kurungkan langsung potong tengah jalan coba dikuasai kembali pemain Indigo cepat di sana ada pemain nomor 9 Oman kerjasama berikan langsung kepada Lee ataupun Agil di sana pemain nomor 7 maksudnya memburu bola Bonar sudah gagal sementara Agil pemain daripada Indigo pemain nomor 7 kali ini dan bola pun hanya menjadikan out gawang saja tendangan gawang saja bagi kesebelasan MJ lakukan Alfian pendek di sana kepada Bonar masih Bonar sementara permainkan bola tidak Bonar masih mengotak atik bos sebelumnya dia angkat dengan kaki kanan kirimkan bola panjang ke muka ada di sana sementara pemain berpunggung 8 maksudnya Carla dalam tempatan itu Carla nampaknya sudah dalam keadaan posisi offside dia dan menghasilkan tendangan bebas saja terjadi kali ini lagi pemain kesebelasan Kubu yaitu nampaknya Indigo dihadapi sementara pemain center back belakang Anwar ya sejenak sementara Anwar pemain nomor 4 sudah mencoba bersiap-siap Anwar kaki kanan lepaskan sudah Anwar kirimkan langsung ke muka Kopdura saja bola ada kali ini nampaknya pemain MJ lepas pemain nomor 7 Fulter jangan sama di sana pendek alihkan pada Vini maksudnya namun sayang sementara kandas namun masih kembali daripada pemain MJ Vini gulita hati sejenak Vini masih pemain daripada kesempatan MJ tak sama Vini lalu kubelah kepada Dana balikan lagi kepada Yeye kerjasama kepada Bonar di sana kuasa sepenuhnya Bonar masih hutan atasnya kali pada Yeye masih Yeye pelan pendek nampaknya sektor tengah ada di sana pilih balikan pendek maksudnya curi saja bola main Indigo lewat Dedi dan kerjasama ada di sana maksudnya Bonar daripada palang pintu kubur daripada Yeye nampaknya Indigo kandas lagi bola sudah coba dikuasa sejenak sementara tidak pemain daripada kesebelasan kubur nampaknya yaitu MC lewat daripada
Ini maksudnya, namun apa terjadi pelanggan kalau kita harus sementara sektor pertahanan maupun kesebelasan Indigo mulai dihadapi sementara ngepet daripada Indigo. Stephen ke disana mencoba hancang-hancang sejenak. Stephen dengan kaki kiri tendang sudah langsung ngepet ke sektor petan MJ boleh dikuasai sejenak saja oleh pemain MJ. Ya guys, umpan langsung berikan disana ke sektor kiri mencoba berebut bola pompet daripada punggung 5 nampaknya Arisa. Arisa pun gandas kali ini boleh dikuasai saja sejenak, namun ada kembali pemain lini belakang Indigo Anwar. Ya, kali ini nampaknya cukup lugas Anwar nampaknya mencoba tadi melakukan satu pertahanan daripada sektor pertahanan Indigo sendiri. Tendangan bebas saja lahir sementara bagi kesebelasan Indigo. Lakukan sudah boleh dikuasai Stephen kali ini gas sementara masih kuasai oleh Stephen. Angkat sektor tengah ada di sudut pemain nomor 8 Dendi. Dendi masih menguasai bola pelopor saja bola pun sudah balik pada Nisha ataupun pemain nomor punggung 5 Arisa kembali ke masuknya ke muka. Ada kembali Arisa, masih Arisa di sana main nomor pelipat berper main MC kerja sama cukup baik. Angkat barang kanya angkat bola ke tengah. Kali ini satu tendangan kaki kiri daripada kesebelasan MJ MS terus. Getarkan jalan gawang daripada kesebelasan Indigo yang berubah 1-0 sementara sudah tertinggal. Kali ini kesebelasan Indigo mau dihadapi sudah pemain terper kesebelasan Indigo yang nampaknya dihadapi skuad putar pelan pendek ke belakang. Gol 1-0 MGMS nomor punggung 7 Agil kembali ke belakang. Coba pemain nomor punggung 8 Dendi wasit bola sepenuhnya Dendi kali ini alihkan ke belakang kembali kepada Stephen. Masih Stephen di sana kuasai bola utak atik sejenak. Stephen pemain daripada kesebelasan kubu nampaknya Indigo angkat ke muka potong sementara daripada Nisa. Masih Nisa kalah bola perputar bola dikuasai saja pemain Indigo angkat bola maksudnya. Sayang sebetulnya gagal jalinan kerjasama yang dilakukan pemain Indigo Omen nampaknya tadi bersama daripada Dali dan walaupun dua lemparan ke dalam saja sudah dilakukan bola dikuasai pemain MJ MS Lagim Garis nggak kebagian Lagim Garis Lala kuasai bola angkat bola kerjasama ke muka masih ada Lala di sana masih Lala Lagim Garis Nisa pukul cepat curi saja Lee masih mengatur serangan dan serang pemain terpapar di kiri pemain dua pemain jangan gari kasih bola nampaknya pemain MC lepas saja keluar lemparan ke dalam saja kali ini terjadi sejenak sementara bagi kesebelasan MC MS sektor pertahanan sendiri nampaknya lakukan siapa di sana ada Yeyi kan nampaknya ataupun siapa rekannya kita nantikan sektor pertahanan MJ MS sendiri nampaknya dilibur lempar sudah berikan pada Yeyi masih kuasa bola nampaknya kembali di Yeyi pemain nomor 4 pas langsung lebar ke muka namun apa daya bola sudah ditinggalkan lapan pertandingan lemparan ke dalam saja terjadi lakukan sementara tidak bagi pemain Indigo FC kostum putih hitam lakukan Lee berjalan sama Lee belakang di sana maksudnya dia kepada rekannya Dendi. Dendi masih kuasai bola ke kali di pemain ataupun sementara Agil. Agil kurang cermat mencoba berikan umpan bola pun langsung cuma dikuasai oleh Denver MJ. Perebutan terjadi namun sementara apa tempo langkah terjadi sejenak sementara di sektor bertahan daripada kesebelasan Indigo menghasilkan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Indigo FC. Babak yang pertama kali ini dilakukan siapa di sana ada sementara Stephen kali ini sejenak sementara Stephen pemain lini belakang daripada Indigo ataupun dialihkan daripada Anwar nampaknya Anwar berikan sudah kepada Stephen wasit punya Stephen angkat langsung di sana berikan bola kepada Agil masih Agil pada nomor 7 kirimkan langsung ke muka ada rekan jadi sana coba pada nomor 11 Parker mencoba melewati salah seorang pemain Indigo umpan maksudnya namun bola sempat menyentuh pemain daripada sepasang MJ itu Shiva apa yang menghasilkan terjadi tendangan penjuru ataupun Yuva menghasilkan tendangan penjuru bagi kesebelasan Indigo lakukan sudah dapat waktu bola ada kembali main Indigo Anwar masih Anwar bisa lepas maksudnya mencoba menggar ke dalam kotak penalti berbahaya sementara apa yang terjadi sayap sebentar berdiri di maksudnya movement
kiper kesebelasan kubu Indigo gagal sementara, dan bola pun keluar lepas daripada lama pemain daripada Indigo nomor 12 hingga bola pemula meninggalkan lapangan pertandingan. Lepang saja terjadi nampaknya kesebelasan MJ lakukan sudah benar, berikan ke muka pasnya dengan kaki kanan jauh bola berkarat keluar barang kedam saja bagi Indigo, lakukan sudah ada di sana Agil masih mencoba dengan kaki kanan kirimkan langsung bola, ada rekannya di sana masih pemain daripada Farid daripada kesebelasan Indigo, bola keluar barang ke dalam bagi pemain MJ, lakukan sementara daripada Yuga lempar sudah kirimkan muka namun ada di sana sementara pemain daripada kesebelasan MJ kembali lewat kaki pemain nomor punggung 8 Carla, masih Carla kirimkan bola Carla di sana pada Shiva nampaknya pemain nomor 10 umpan dan dapat jatuh ini berkarla terlalu keras dan pelopuk keluar meninggalkan lapan pertandingan bekas ringgang sementara Aitong sejak tiap bagi kesebelasan lalu yaitu Indigo FC jaga gang Rudy alampanya mencoba meletakkan bola lagi sementara Anwar lagi kanan lepaskan sudah Anwar kirimkan langsung di sana masuknya kepada rekannya ada Faruk main nomor 11 coba berebut bola dia di kaki daripada Yuva keluar lemparan ke dalam saja bagi MJ coba Yuva lempar kepada Bonar masih sementara Bonar gulung ke atas sendiri masih menguasai bos punya diangkat dengan kaki kanan langsung sektor tengah coba hentikan daripada Lee ataupun sementara Stephen ada di sana rekan coba umpan langsung ke dalam kotak penalti berbahaya datangnya akhirnya sementara sudah berhiasan ini sejenak sementara mengejutkan daripada kesempatan ya, apakah kali ini mampu untuk melanjutkan jalannya pertandingan pertandingan sementara 1-0 unggul kesempatan daripada itu MJNS dan dengan kita nantikan lakukan sudah ada Yeye kerja sama Yeye berikan langsung kepada nampaknya Nisa masih Nisa kuasai bola Nisa berikan pada rekannya maksudnya di sana pultur kakal sementara agar ini bola keluar lempar ke dalam sementara daripada Nisa kirimkan sudah kirimkan maksudnya namun pelanggaran sejenak saja dilakukan pemain dari Pradana pemain dari MJMS kali ini terhadap pemain Indigo terdengar dengan sejuk terjadi bagi kesebelasan Indigo lakukan siapa di sana ada sementara kali ini Steven pemain dari kesebelasan Indigo FC sudah bersiap-siap Steven main nomor 56 dengan kaki kiri tendang sudah angkat ke dalam pertahanan daripada MJ ya pedepa langgaran kesejenak sementara sektor pertahanan daripada kesebelasan MJ tendangan lakukan Bonar berikan panik pada Yeye masih kuasa pula Yeye kali ini ya mencoba angkat kerja semua langsung ring pada Carla anjay Carla Arisa kau kita nantikan ya Fini nampaknya baik pada Arisa di sana coba kontrol bola sejenak namun offside apa yang terjadi sebabkah sudah dia dengan bola sejuk bagi Indigo lakukan kali ini tidak pemain lagi-lagi Anwar di sana pemain nomor 4 dari kesebelasan Indigo dengan kaki kanan tendang sudah langsung ke sektor tengah potong saja bola pilih kerjasama Aiken di sana kepada rekannya Carla pada nomor 8 balik ada Fultor potong saja bola dikuasai kali Omen Omen daripada kesebelasan kubu Indigo Omen kerjasama Omen tarik langsung kerjasama di sana alihkan lagi cepat tempatnya lewat daripada paruk-paruk mencoba kuasai bola dibantu masnya Le dorongan sementara nampaknya tak dilakukan seorang pemain daripada Indigo menghasilkan tendangan pelanggaran bagi MJMS sudah dilakukan kontrol bola sejenak sementara kali ini dari Fili kerja sementara ikan bola pendek maksudnya kepada rekannya Carla namun umpan Carla pun kurang cermat bola bekar keluar saja sudah meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam saja bagi Indigo lakukan sudah kontrol bola sejenak sementara dari permain Indigo Agil berikan sektor tengah Agil pun gandas maksudnya tujuh di sana rekannya kali ini gagal lala boleh dikuasai saja offside bertempat tapi itu sudah nampaknya Shiva tetap berpunggung sepuluh diri dia yang kena posisi offside ya tendangnya bebas saja sementara bagi kesebelasan Indigo offside lakukan siapa di sana ada sementara Anwar sejenak sementara center back kanan Anwar pemain nomor 4 daripada Indigo ambil tendangan bebas pelanggar lakukan sudah angkat dia berikan ke muka ada di sana sementara lewat daripada berbahaya lepas tendangan kaki kanan namun sudah terpendekat dilepaskan Ahmad
pemain nomor punggung 21 daripada Indigo masih mampu ditepis penjaga gawang Alfian, menghasilkan tendangan penjuru lagi kesebelasan Indigo. Dilakukan di sana ada Omen, ya sejenak sementara Omen. Kali ini pemain daripada kesebelasan Indigo dengan kaki kiri cukup baik karena gawang masuknya. Halo saja boleh, namun Agil kontra bola Agil lepas tendangan karena gawang. Satu bersih bola sementara Faruk angkat ke muka, namun bola tukar ke depan penjaga gawang sementara Rudy Al. Berikan saja Rudy, ada di sana sementara. Main nomor punggung 4 sejenak sementara ada Anwar. Kembali Anwar seluruh kepada rekannya di sana. Main nomor punggung 8 Dendi lebih kerja sama kepada melikan ke muka. Kembali kepada Dendi, Dendi angkat langsung ke sektor kotak penalti pertahanan daripada Dendi. Wow, gila. Sudah sederah abad daya gagal sementara serangan yang coba diambil ataupun dilakukan main daripada Indigo pada pertandingan terakhir ini. Memang sementara cuaca cukup menyengat, yaitu berkisaran sekitar 26 bahkan 27 derajat Celsius. Berbahaya. Kembali putar berhasil mendorong dua gol sementara pada sore hari ini dengan satu sampaikan berputar lagi jalan-jalan. Dua gol, woi, menang banyak dia dua gol. Ini kameramen kayak dapet ini. Gua udah minta kayak dibagi. Iya sama, kita juga minta. Untuk bisa coba memperkecil ketinggalan di babak yang pertama pertandingan di jam pertama sore hari ini. Sementara pertandingan yang kedua nanti berlangsung sangat menarik disaksikan. Itu pertandingan nampaknya cukup menentukan hidup atau mati kami gandakan, di mana bertanding kesebelasan Permata menghadapi kesebelasan Aceh FC yang beramat daripada Tangerang. Nah, kita matikan pertandingan yang berlangsung menarik disaksikan di pertandingan jam kedua nanti. Nah, walaupun sementara sudah berputar ke sektor sebelah kiri, kali ini pertahanan daripada kesebelasan yang gugur nampaknya 1-4 tendangan cukup keras nampaknya dilepaskan kali ini pemain daripada kesebelasan Indigo lewat pemain kali ini nampaknya Steven coba dengan kaki kiri hampir-hampir saja mampu dia, namun memang arahnya boleh tipis daripada kawalan jaga gawang Alfian dalam berubah kedudukan out gawang. Jadi sementara tendangan gawang saja nampaknya bagi kesebelasan MJMS dihadapi penjaga gawang Alfian. Sudah persiap-siap sementara Alfian mencoba mencari siapakannya kaki kanan lepaskan sudah lintas ke selatan pertandingan. Walaupun sementara dibiarkan saja sejenak sementara dari penjaga gawang daripada kesebelasan hanya Indigo yang digol Rudy Al belum berubah kedudukan, hanya menghasilkan tendangan gawang sejak kiranya bagi kesebelasan kubu daripada Indigo. Tendangan sudah dilakukan Anwar ke di sana, namun ada pembantu sementara Lee kerjasama angkat masih diberikan kepada Paruk, namun gagal sementara ke Indigo Paruk. Pemain daripada kesebelasan Indigo nomor punggung 11 dan meninggalkan 8 pertandingan sudah lemparan ke dalam sejak ini ada Yeye pemain nomor 14 belakang pada Bonar, balikan di sana angkat alih di bola dikuasai kembali Dana, balik pada Bonar, masih Bonar mencoba kutak atik mencari siapa bertanya angkat kirimkan di sana ada Pini, masih Pini pemain nomor 11 angkat alihkan pada Nisa, masih bisa mencoba kuasai bola angkat kirimkan bola umpan terobosan masuknya dia, namun sebentar bola langsung saja dikuasai menjaga gambar pada Rudia angkat kaki kiri Rudi kirimkan ke muka perputar masih terjadi sementara sektor pertahanan daripada kesebelasan MJ dikuasai pemain dari para pemain maksudnya yang tujuh kandas bola kali ini sementara ada di sana pemain MJ lewat Shiva, masih Shiva pemain nomor 10 mencoba dia berbut bola di kaki dari pemain Indigo yaitu tempat dia bersama dan mencari ini apa daya sementara bola keluar lemparan ke dalam saja terjadi menantikan sementara bagi pemain hukum kesebelasan Indigo lakukan sudah ada di sana sementara oleh Kapolri Agil lalu kurang cepat curi saja bola pemain MJ membuka serangan lain pakai motor gua aja enggak apa-apa. Pasnya di sana kepada Fulter. Nah, pun sebentar coba masih dikuasai Fulter kali ini. Jangan tentara kesebelasan MJ. Patah bola sudah dikuasai saja dan per. Lei kerjasama. Ali Paru masih Paru.
paru, overlapping paru, jangan ke belakang. Cermat, coba dikasih Carla, masih Carla, tertarik. Wow. Ini semua dapat jalan lagi folder. Dapat umpan dari Carla, dan pun sementara nampaknya luar sudah meninggalkan peluang pertandingan. Hanya meninggalkan daripada gawang bagi kesebelasan Indigo. Tendangan gawang sejak kiranya lakukan siapa di sana? Ada sementara pemain Indigo yang sudah meletakkan bola Anwar. Nampaknya Anwar dengan kaki kanan kirimkan masuk ke dia. Wadah rekannya itu Lala. Lala pun kurang cepat. Namun gol ini menghasilkan sementara terjadi tendangan bebas sejak kiranya bagi kesebelasan kubu itu Indigo. Lakukan sudah dikuasai sementara paruh, masih paruh mencoba paruh berputar-putar tarik ke belakang balik pada Agil. Rasa bos punya Agil mencari rekannya Agil pendek dia ke muka masih ada di sana pemain daripada Indigo kali ini. Dendi umpan masih pada Omen. Berdaya sementara kali ini sudah berdirikan Omen pada posisi offset. Tenaga bebas saja terjadi lagi kesebelasan MJMS. Lakukan sudah di sana sementara ada Bonar. Bonar masih menguasai bola, masih Bonar angkat dia umpan paralel kirimkan langsung kepada Yuva. Nampaknya pemain bermula berbas gagal umpan pun dan hanya meninggalkan lawan pertandingan sudah bola. Lemparan kedua saja terjadi kali ini coba lagi kesebelasan Indigo. Bukan 2-0 unggul MJMS pada pertandingan babak yang pertama pertandingan sore hari ini. Lempar sudah dilakukan pukul cepat proses saja pemain-pemain Indigo empat sudut perbukan terjadi. Namun sementara ada kali ini lalu pemain berpung 10 masnya Shiva. Shiva pun kerja matul sejak umat Omen kuasa operasi pemain depan kesuksesan kubu depan daripada Indigo terjadi pelanggaran ke tendangan pelanggaran satu terjadi dan hentikan sementara dulu pemain depan kesuksesan kubu yaitu depan Indigo FC lakukan pemain umpan ke di sana sementara lalu turun umpan langsung ke kotak penalti ya curi bola ada pini masuk ke namun ini mencoba perebutan terjadi mesek tertengah kuasa kembali pemain depan Indigo mundur saja ke belakang Lala umpan pendek ada di sana Agil. Agil masih mengatur serangan umpan terobosan Agil berikan dia pada paru ke di sana ataupun rekannya sementara Ahmad baik kepada paru namun masih ada paruk angkat bola tidak kotak nanti namun tenang sementara Bonar berikan kepada Nisa masih Nisa menghitam atik bola pemain daripada MJ umpan Nisa kirimkan namun patah di kaki Leo ataupun sementara Steven masih kuasa bola masih Steven dengan kaki kiri langsung ke gawang. Sedas-sedas nampaknya tendangan cukup keras dilepaskan sejenak sebentar daripada Steven. Masih jauh daripada arah kawalan penjaga gawang Alvian. Yang berubah kedudukan hanya menghasilkan tendangan gawang sejak kiranya dari kesebelasan NJMS ke tendangan gawang coba dilakukan sejenak saja penjaga gawang daripada Alvian. Tendang sudah langsung jauh kirimkan ke muka bola langsung chip keluar saja Anwar pemain daripada Indigo beberapa ampun 30 bentar keluar lempang ke dalam saja pun terjadi dan mantikan sejenak sebetulnya lakukan sudah pemain daripada NJ ada di sana sementara lalu kaki daripada pemain merupakan dada dari kerja sama ada di sana maksudnya Shiva. Namun hampir sementara Shiva sudah langkah offsetnya dia tendangan bebas sejauh ini lagi pemain daripada kesebelasan Indigo FC diambil lagi ke di sana ada Anwar pemain nomor 4 terbit ketika tendang keras muka Anwar hurikan bola namun sejenak sementara Bonar masih kosong bola sepenuhnya Bonar ya masih permainkan bola dia angkat pendek kepada Dana balik ke belakang kepada Bonar ada Yuva di sana pemain nomor 18 masih menggiring bola Yuva cepat masuk ke pertahanan lawan ada Felix kembali kepada Yuva masih Yuva di sektor kiri angkat maksudnya dia ya sudah apa daya maupun luar saja bertiga kemampuan pertandingan menghasilkan outdoor kali ini kita nantikan sudah calon yang pertandingan wasit pergantian pemain dari MJ Nisa nomor 6 keluar digantikan itu nomor 16 masuk.
Terjadi tendangan gong sejak kiranya bagi pemain Tiger kesempatan Hendro yaitu Indigo melakukan sudah, namun bola coba dikuasai pemain Indigo, angkat sudah seperti ada di sana Paruk, masih sementara Paruk nomor 11 kali ini berputar di klub Paruk, mencari perkaja masih berputar-putar diangkat masuknya, nah perkaja diberikan, namun bola pun sementara hanya lugas saja sudah, luar meninggalkan arah lapang pertandingan, hanya menjadikan sementara tendangan gong sejak kali ini bagi pemain dari kesebelasan NJMS. Ada sementara kali ini mencoba Yeye, pemain nomor 14 Yeye langsung pada Pini, diserap kepada nomor 11 masih berbuat bola, masih Pini untuk Palestina, Pini mencaritanya angkat tiap sektor kiri, masih ada di sana sementara pemain daripada Yuva, Yuva kembalikan, kembali ada di sana Dana, masih sementara Dana pemain nomor 12 namun kembali ada kali ini pemain daripada Indigo umpat langsung, bocap saja kembali kembali sementara Bonar, kembali kepada Pini, masih pilih angkat dia kirimkan langsung ada Carla, Carla kuasa bola angkat langsung balik ke lega umpan kerja sama berikan lagi lepas nih lepas daripada putar masih putar daripada sektor sebelah kiri sayang tetap dia sementara kandas buat namun coba kembali angin daripada putar lepas dan keluar menghasilkan sebentar terjadi nampaknya satu tendangan gawang sejak bagi kesebelasan Indigo, penjaga gawang Rudi Al sementara pun sudah melakukan bola ini belakang ada di sana sementara nampaknya Steven kaki kanan dipaskan hentikan sejak ini kembali masuknya di sana ada Arisa ataupun ya Arisa Arisa kerja sama masuknya dia dah berpotong saja bola dikuasai sejenak kembali Steven Steven angkat ada Paruk Alvaro di sana kita nantikan sebelas cewek ini jauh masih sementara Paruk ya cukup baik Paruk masih Paruk kerja sama ada Steven Steven coba masih Steven di sana mencoba dengan kaki kiri angkat ke dalam kotak penalti bahaya tekanan namun langsung benar benar ada di sana masuknya daripada Arisa pemain nomor 45 gagal Arisa kali ini pemain dari kesempatan NC dan keluar lemparan tetap saja terjadi lemparan sudah dilakukan tetap bola coba dikuasai pemain Indigo lewat Dendi nomor 8 tarik kepada Agil nomor 7 tarik kepada Faruk coba kontrol bola sejenak Faruk masih berebut bola nampaknya dia namun sang bolanya pun keluar lemparan tetap saja bagi pemain NJMS lakukan sudah kontrol bola sejenak Yeye ke belakang para Bonar masih di sana Bonar Yasin memainkan bola panjang menandakan berakhir babak yang pertama kedudukan sementara adalah 2-0 unggul kesebelasan NJMS. Nah kita nantikan lanjutan pertandingan oke baru untuk pertandingan di babak kedua kita upload videonya setelah video ini ya Bor, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Adul TV. Thank you. Action. Saya Bonar, jangan lupa like, share, and comment di Adul TV. Thank you Bang Bonar. Siap, sama-sama.